Doa pagi 28 Agustus. Mohon mukjizat kesehatan, pekerjaan, dan masa depan yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, sumber mukjizat, kami bersyukur atas mukjizat yang Engkau anugerahkan kepada kami. Engkau memberikan mukjizat istimewa dalam hidup kami setiap hari. Mukjizat kesehatan, pekerjaan, dan masa depan yang lebih baik bagi kami. Mukjizat yang Engkau berikan semakin membuat kami percaya dan berharap akan belas kasih-Mu dalam hidup kami. Tuhan Yesus, Engkau tidak pernah menolak kami yang mengharapkan mukjizat-Mu. Engkau akan memberikan mukjizat bagi kami yang datang kepada-Mu. Tuhan Yesus yang penuh mukjizat, melalui sabda-Mu yang penuh kuasa, kami mohon mukjizat kesehatan, pekerjaan, dan masa depan yang lebih baik bagi kami, keluarga, saudara, sahabat, kerabat, dan rekan kerja kami. Di dalam nama Yesus yang Maha Kudus, anugerahkanlah mukjizat kesehatan dalam tubuh kami. Kebalkan tubuh kami dari virus dan segala penyakit. Berikanlah mukjizat pekerjaan. Apa yang kami lakukan membawa berkat dan kebahagiaan bagi kami dan sesama. Anugerahkanlah mukjizat masa depan yang lebih baik, agar kami jangan pernah terjerumus dalam pencobaan yang merugikan hidup kami. Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya di dalam nama-Mu, Engkau akan memberikan mukjizat yang agung bagi kami. Tuntunlah kami agar iman kami semakin bertumbuh, berakar, dan berbuah bagi sesama. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih atas mukjizat dalam nama-Mu. Di dalam nama-Mu, kami serahkan kesehatan, pekerjaan, dan masa depan kami dalam kuasa dan belas kasih-Mu. Ya Yesus, sertailah, berkatilah, dan lindungilah kami sepanjang hari ini. Berikanlah rahmat kesehatan, keselamatan, keberuntungan, dan kemakmuran pada hari ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga.
Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas sepanjang hari ini. Tuhan menjaga, melindungi, dan memberkati. Salam dan doa, Justinus Djuadi, FIC.